Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. HTC Vive mengumumkan yang mana mereka bakal melancarkan HTC Vive dan HTC Vive Pro untuk pasaran tempatan. Ia menawarkan kandungan seperti permainan video, selain boleh digunakan untuk beberapa industri seperti perubatan, seni bina dan sebagainya. Malah ia turut boleh digunakan dalam pendidikan dan memudahkan lagi pembelajaran dalam bentuk interaktif. HTC Vive dijadualkan akan tampil dengan produk mereka secara rasmi pada 31 Oktober ini. Asus ROG Phone yang telah diperkenalkan oleh Asus pada acara Computex Taipei pertengahan tahun ini, kini bakal memasuki pasaran tempatan dan boleh dipertempah bermula semalam. Ia adalah peranti pintar yang memfokuskan kepada pemua dan hadir dengan paparan bersaiz 6.0 inci dengan resolusi 2160x1080 pixel yang dikuasakan oleh Qualcomm Snapdragon 845, memori 8GB RAM, pilihan storan 128GB dan 512GB berserta bateri sebesar 4000mAh. Harga yang ditawarkan bermula daripada RM3,499 hingga RM3,999. Setiap pertempah akan hadir dengan kerangka khusus dan juga sebuah kipas penyejuk khas untuk peranti pintar ini. Dalam perkembangan perbankan dan kewangan tempatan, DuitNow akan diperkenalkan kepada semua pengguna bermula 8 Disember 2018 ini. DuitNow ialah inisiatif untuk memudahkan pembayaran ke akaun pengguna dan tidak terikat kepada penggunaan nombor telefon sahaja. Ia menawarkan beberapa alternatif mudah termasuk menggunakan nombor kad pengenalan atau nombor pasport. Dengan pengenalan ini, pengguna boleh membuat integrasi nombor telefon atau MyCard ke akaun mereka dan memudahkan pembayaran atas talian untuk dibuat kepada mereka dengan menggunakan butiran tersebut. Buat masa ini, 7 bank tempatan telah memulakan pradaftar untuk DuitNow. Mereka yang tidak ingin akaun mereka dipautkan dengan butiran peribadi seperti nombor telefon boleh menyahaktifkannya perkhidmatan ini dengan membalas SMS berkenaan sebelum 30 November 2018. Seterusnya, Kerajaan Selangor memperkenalkan penggunaan drone dan kecerdasan buatan bagi melakukan pemantauan jalan berlubang serta pokok yang perlu dicantas. Inisiatif oleh Selangor Information Technology dan E-Commerce Council SITEC akan cuba menyelesaikan masalah jalan berlubang di negeri tersebut. Ia juga dapat mengelakkan masalah pokok berusia dan tumbang terutamanya ketika musim terkejut. Projek rintis akan dilakukan terlebih dahulu bagi melihat keberkesanan kaedah ini sebelum boleh dilaksanakan secara menyeluruh di Selangor. Akhir sekali, Aeon yang merupakan rangkaian pasaraya terkemuka di Malaysia kini melancarkan dompet digital mereka tersendiri yang dinamakan Aeon Wallet. Dengan Aeon Wallet, pengguna boleh menghubungkan Aeon Credit Card terus ke dompet digital berkenaan dan membuat pembayaran dengan hanya mengimbas kod QR di pasaran Aeon. Ini memudahkan pengguna menyemak perbelanjaan dalam bentuk masa nyata selain membolehkan pengguna memantau mata ganjaran dan sebagainya dengan mudah. Dompet digital ini sudah boleh dimuat turun untuk digunakan di Aeon Stores, Aeon Big Hypermarkets, Aeon Max Value Prime dan Aeon Wellness. Jadi itu sahaja rekaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amaz 24.